Oke guys, untuk kali ini saya akan berikan tips selama perjalanan saya dan keluarga dengan moda transportasi yang sangat favorit di Indonesia, yaitu kereta api. Jadi moda transportasi ini sangat diminati sehingga setiap kita mau melakukan perjalanan untuk pemesanan tiket sangat susah. Dalam arti kalau kita mau mesennya mendadak itu sangat susah, jadi jauh hari sebelumnya harus kita pesan. Jadi di sini saya akan memberikan ilustrasi video mulai dari perjalanan menuju ke stasiun, masuk stasiun, di dalam kereta dan sampai di tujuan. Oke, silakan review dan cek selama perjalanan saya. Semoga ada respon baik dari para sahabat YouTube, dan terima kasih sudah review dan lihat video saya. Jangan lupa untuk subscribe guys, subscribe, like dan komennya. Saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi. Apa deh? Adek, mama apa? Es krim ya? Iya. Adek mama es krim ya? enak. Enak. Oke guys, kita sekarang sudah masuk ke area stasiun Senen. Ini adalah jalur jalan kaki. Jadi untuk berjalan kaki dianjurkan lewat jalur ini. Nah, sebelah kiri kita lihat ada tiket box. Sebenarnya ini market. Kalau kita ke kanan, kita ke jalur kereta. Jadi kita terus mentok ke kiri untuk print out tiket box. Print out tiket yang kita beli secara online. Oke guys, ini adalah tiket box untuk perjalanan KRL. Sekarang kita mau print tiket perjalanan kereta jarak jauh. Oke, itu ada tulisan print tiket. Nah, itu tulisan cinta kita. Kalau kita lurus ini ke gate-nya, gate kereta. Sekarang kita mau cetak tiket. Jalur satu telah tersedia kereta api Jaya Baya tujuan dari stasiun Bawang. Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Bandara Pasar Senen pada pukul 3.00. Oke, kita antri. Wah. 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 Ini ya.
Langsung aja. Langsung. HDP gitu. HDP apa? HD 82 ini. Bayaran. Ya, centang satu. Check out. Benar. Ini kan. Ini hasilnya. Di bawah ini. Oke, guys, kita sudah selesai nyetak. Ada 3. Sekalian. Sekalian. Kita cari lagi. Checklist ya. Kita sudah mau masuk ke gate karena jadwalnya sudah mau berangkat jam 2, sekarang sudah jam 1. Kita siapkan KTP dulu. Ini KTP Menteri Keuangan Sri Mulyani. KTP ku? Saya kan belum bertanya ya. Oke, setelah selesai KTP-nya, kita lanjut ke boarding pass. Kita naik kereta premium, guys, premium. Jangan main-main. Oke, guys, setelah boarding pass selesai, scanning, kita mau turun ke bawah. Bawah tanah, guys. Masuk via ruangan. Kita naik sekarang, ambil kanan, kita makan sebelah kanan. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai, tinggal nunggu kereta sambil enjoy snack dan makan siang. Oke. Guys, nah ini
kita sudah sampai di dalam kabin kereta. Ini kereta Kertajaya Premium. Lumayan keretanya. Lumayan. Tempat duduknya juga bagus. Wes. Aduhai. Oke. Tidak usah, bahasa dibuka. Panas. Oh, tarik lagi. Panas. Lihat TV-nya di atas. Oke, di atas ada TV. Lumayan. Dengan harga 245. AC-nya juga dingin. AC-nya kalau dengan indikatornya 24 derajat Celsius. Jadi lumayan, lumayan sejuk. Apa? Tempat kabin di atas. Yang cari kabin di atas. Adik, siapa ini? Adik. Adik, ini siapa? Ini siapa, Dek? Ini. Dek. Ini siapa? Ini siapa, Dek? Ayah. Ini. Tuh. Ada di mana ini? Tutut. Ini putut ya. Dadah. Ma. Okay.